Kota Jambi mengalami inflasi pada bulan April 2022, tercatat sebesar 1,53% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,43 poin. Dalam pembentukan inflasi Kota Jambi sebesar 1,35%, andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,5628%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat inflasi Kota Jambi pada bulan April 2022 tercatat sebesar 1,35% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,43 poin. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Jambi pada bulan ini masing-masing sebesar 3,18% dan 4,70%. Inflasi Kota Jambi terjadi disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok transportasi, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Dalam pembentukan inflasi Kota Jambi sebesar 1,53%, andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,5628%. Kemudian diikuti andil kelompok transportasi sebesar 0,5282%, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,1463%. Komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi di Kota Jambi pada bulan April 2022 antara lain minyak goreng, angkutan udara, mobil, bahan bakar rumah tangga, ikan nila, bensin, telur ayam ras, baju muslim anak, kue kering berminyak, dan angkutan antar kota. Iqbal, JEK TV, melaporkan.